Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah rekasan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu 10 tahun apa yang kita dapat dari Malaysia. So, ini daripada channel Vlog Bebas. Dan ini video ini udah agak lama ya, jadi 2020 ya, Juni 2020, dan sekarang juga masuk Juni ya teman-teman. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya ya. Semoga teman-teman semua senantiasa sehat selalu, dimudahkan segala urusannya ya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mencoba apa ya, mereview sebuah rumah ya. Ini adalah rumah rekan saya waktu bekerja di Malaysia ya. So, jadi kita akan bincang-bincang sebentar dengan teman saya itu ya. Oke, di sini 10 tahun kerja di Malaysia. Ini adalah rumah teres ya, 2 tingkat, modelnya minimalis yang depan ya. So, kita akan lihat guys rumahnya ya. Nanti kita tanya berapa tahun beliau bekerja di Malaysia ya. Cantik rumahnya guys, keren banget ini. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Nah, ini orangnya ya. Masya Allah. Orang ini. Oke, saya mau minta izin nih mereview rumahnya ya. Ya, cantik guys. Jadi ini model ruang tamunya ya teman-teman semua. Ini model ruang tamunya. Kita masuk sini. Sini ada teras sedikit. Ini lantai 2 ya. Oke. Wah, ini ada balkon untuk mandi anak-anak. Ini untuk mandi anaknya ya. Tapi agak bahaya sih, nggak ada pagar gitu. Ini teras sebelah sini ada teras, tuh ada tangki air. Oke, tangki airnya di situ. Oke. Wah, cantik. Yang ini ruang keluarga ya. Ini ruang keluarga. Cantik banget ya. Ini ada berapa kamar bosku? Oh, ada 3 kamar. Ini kamar utama ya. Ini ada lagi 1 kamar. Ini meja ini untuk dapur ya. Jadi ini untuk dapur teman-teman semua. Kemas. Wih, kemas sekali ya. Terang, ganteng gede. Wah, ada pisang. Siapa yang suka makan pisang? Ini ada pisang teman-teman semua. Oh. Ini adalah meja dapur. Oh, meja apa ini? Nyimpan barang-barang kemas ya. Oke. Konsepnya bagus rumahnya ini. Di sini ada almari apa ya? TV. TV-nya sudah rusak, masih dikasih betul. Oke. So, yang ini ruang. Wow, ini untuk ruang santai lah. Yang ini untuk ruang santai, ada komputer kan, TV, ada soundnya. Ini menggunakan Malaysia ya. Oke, seperti ini teman-teman saya. Dan model plafonnya, model plafon apa lagi ini? Oh, cantik. Ini lampunya sampan ya. Oh, guys, cantik guys. 4. Model plafonnya cantik. Oh my god. Ini hasil berapa tahun betul? 10 tahun ya? 10 tahun. Jadi abang nih di Malaysia 10 tahun. Habis 1 permit ya, 1 permit 10 ke 11 tidak bisa anu ya, tidak bisa cop. So, beliau terus balik kampung sebab sudah 10 kali cop permit ya, jadi nggak bisa cop lagi, jadi balik kampung. Tapi alhamdulillah sudah rumah sudah bagus. Bener sih, ini pengerjaannya juga bagus. Ada lagi apa? Sekarang bisnis lembu ya. Wow. Oh, diperkenalkan dulu guys, namanya siapa? Mahal guys. Mas Andi ya. Yang lantai kasar nih. Oh, lantai bawah sini teman-teman semua. Ini untuk yang ke lantai bawah. So, lantai bawah itu untuk apa ya? Dapur atau apa? Oh, masak-masak. Oh, untuk dapur, kamar mandi juga ya. Di lantai bawah tapi gelap ya teman-teman semua. Kita perlu turun bawah. Kita akan lihat saja apa yang bisnisnya apa sekarang di rumah ya. Setelah 10 tahun balik kampung. Ada rumah teras 2 tingkat. Mantap. Oke, jom teman-teman kita lihat bisnisnya apa sekarang. Oke, dia bilang bisnis lembu ya. Oke, kita akan turun bawah apa bisnisnya ya di bawah sana ya. Bawah juga ini. Kita akan coba kita lalu sini ya. So ini penampakan yang dari sebelah samping ya. Oke, wih gede juga ya. Kita turun ke bawah. Oh, ini pasti bisnisnya di bawah ini guys. Oh ada dua kandang besar. Wadaw. Oh, ini ada bercocok tanam juga ya, kates. Apa lagi? Oh, ini ada tanam sayur juga. Mantap, politik. Nah, ini senangnya kalau iya, betul, nih, betul. Tanam apa-apa boleh. Mau tanam apa saja bisa gratis. Gitu kan. Oke, kita terima apa bisnisnya ya. Mantap sih. Loh, kocekmu nih, Bek. Mana bebekmu? Wow, ini enak banget guys suasananya gini guys. Oh ada angsa juga, bebek ya. Wah 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 wah. Wih banyak ini. Oh ternyata bisnisnya ini teman-teman semua ada apa namanya bebek ya. Ada bebek, angsa. Ada bebek terus sekarang apa lembu ya? Oke ada berapa lembunya? Sekarang 3 guys. Oh dulu ada bisnis bebek, coba bisnis bebek ya. Itik ya, itik, tapi ada masalah development jadi agak sekarang mencoba untuk bisnis lembu ya. Lumayan mahal juga. Ini ada 3 ekor. 1 ekor bisa 20 juta, 25. Limunsin teman-teman. Wah, apalagi sapi ini agak lumayan mahal. Ada rumah teres 2 tingkat, sekarang ada bisnis lembu. Mantap. Ini anakan satu nih. Boleh tahan ya. Oi licin itu licin sapinya licin. Oi. Dikasih ya. Ini jantan semua teman-teman semua. Menyenangkan sekali nih guys. Ini dihasilkan dari kerja di Malaysia. Bisa untuk investasi, bisa juga bangun rumah gitu kan. Tukang pira ya? Kabeh telu nih. Karena bisnis lembu ini lumayan loh guys, bisnis sapi ini. Terus itu. Ini modalnya 3 ekor ini 30 juta teman-teman semua. Ini mau terus penggemukan ya. Berarti belinya masih kecil semua ya modalnya ini. Mungkin yang seperti ini, yang apa namanya yang kita tengah oranye kecil ini. Sebab tak boleh masuk lagi ke Malaysia so. Inilah yang kita bisa buat di kampung. Betul. Usaha untuk bertahan di kampung ya. Kalau paman saya itu dia beli 13 jadi 25 juta, 22 juta. Dulunya kerjanya di Malaysia itu di apa ya? Di mana ya? Itu 6 bulan aja udah segitu dapatnya. Oh, di kedai sayur. Di wilayah mana? Area mana? Di area Kota Tinggi. Oke, ternyata kerjanya di sebuah kedai sayur, teman-teman. Boleh tahu namanya nanti teman-teman yang dari Malaysia itu biar tahu apa di daerah apa namanya itu. Namanya Fresh Hub. Oh, di Fresh Hub teman-teman. Jadi di wilayah Johor ya. Di wilayah Johor namanya Fresh Hub Group. Oke, terima kasih. Semoga ternaknya lancar, keren banget guys, dan lakunya dengan harga tinggi ya. Amin. Terima kasih. Bertani, berkebun. Beli lembu tuh guys, licin guys, tuh soalnya basah dia. Oke teman-teman semua, sekian dulu video dari saya, semoga menginspirasi untuk teman-teman yang merantau ya. Kalau sudah capek, sudah penat, nggak mau merantau lagi, bisa buka usaha apa di kampung, misal seperti teman saya ini Abang Andi ini ya. Abang Andi ya, beli lembu. Jangan lupa untuk subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Oke guys, udah selesai videonya. So itulah tadi guys ya, dari vlog bebas dan 10 tahun kerja di Malaysia. Mereka mendapatkan banyak hal. Dan itu kalau mereka nggak main-main sih. Kalau main-main mungkin habis harta mereka. Karena ya di setiap perantauan pasti ada istilahnya yang godaan dan lain sebagainya. Terutama istilahnya ya bermain dan ya I don't know. Itu tergantung daripada kita semua. daripada kawan-kawan kita juga. Jadi kita memang harus mempunyai kawan yang baik agar supaya mendapatkan kebaikan juga. Tapi kalau kawan kita tak baik, maka ada juga yang terjeblos ke penjara, ya kan, karena narkoba, minum-minuman keras dan lain sebagainya. So itu banyak sekali terjadi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya channel saya dan juga vlog bebas ini. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.